Aku apa tak omong karena akhir. Apakah dalam pengadilan itu cara pandang seperti itu? Apa dulu orang ini semangkel harus dipukul orang. Nah ternyata malaikat itu modelnya gitu. Malaikat itu ya orang pinter. Maksudnya nurut orang orang pinter-pinteran. Mereka nak pinter-pinteran kok orang sing pinter ngerayu. Bahaya. Mengenai Allah tetap paling pinter pangeran. Jadi malaikat itu tetap iso, rapati pinter lah iso. Mboten malaikat kok Jibril, malaikat sing masal-masal. Nah, Jibril pinter, ketua ora pinter bangun. Begini caranya Allah gampang nang malaikat. Jadi misalnya teng ora-ora masar, raine gendho-gendho dikak ireng. Sing soleh-soleh raine padhang. Terus malaikat gampang dene, pinter ra pinter kan raine ireng jos. Giring neraka padhang swarga. Jadi malaikat gak, engko sing kelip-kelip lah iku sing mirip. Garuk sing ra ono nur, iki kelip-kelip. Mulane aja geman duwe nur napa? Kelip-kelip. Mergo mau iso wae kegaruk. Nah, jenis kelip-kelip iki sing masalah. Mulane terus temangsang ning Arof iku dadi ono dilebokno neraka ijek go iman, dilebokno swarga amale racu. Lah iku terus ning Arof iku ning temangsang ning pager. Barang temangsang ning pager ndelok wong ning swarga kepengin ngiler, roh wong pesta macam-macam lah. Memangis rupanya di suarga, sampai pengiran dibully yang rupanya di suarga diadep dengan rokok roh rokok pun, pun gusti yang penting buat melepun rokok wes kayak gak jaluk suarga buat, yang penting buat melepun rokok terus diadep dengan suarga, menaik gusti, masuk di lotok rahi wadep dengan ini rokok, itu diadep dengan rokok guys pokoknya ini, yang penting gak melepuh rokok, semua terus mau nganti kapan rara tapi insya Allah suatu saat dibuat di suarga. Susah kan, jadi hakim itu susah. Makanya ketika misalnya anakmu iku nakal, mesti kue spontan, kue ikut anakku. Tapi bukan berarti itu memutus hubungan anak dan begitu juga kue ra dihormati bojo, kadang spontan meniku iku ra bojoku. Tapi bukan berarti memutus hubungan suami istri. Tapi bisa saja kalimat itu benar-benar dimaksudkan memutus hubungan suami istri, makanya dikategorikan lafadz kinayah, lafadz yang bias, yang ambigu, dan pemaknanya terserah niatnya yang melakukan. Makanya kalau takok, kang gue kenal sing lafadz noiku, gue tuh usah tangkel terus bar sih, aku mulai rontok mangkel. Gak ada nomor telepon, nih kalau telepon nih gue tuh usah gus, ngamu kalau, uang waras loh. Kalau aku gue khusus sing goblok malah ngamu. Astagfirullah. Pakai hukum malah nabo, tidak bisa hukum seperti itu. Akhirnya barang kalau nggak mau, nangis deh. Wah curiga, mesti cai jauh. Soal terakhir ini, batu maghrib terus kalau terang non. Jadi tidak gampang kan? Jadi eling-eling nabo wa alama adamal asma. Mulane nganti ono sirik, itu yo gara-gara salah nama. Mulane inhiya illa asmaun sama itu mua antum. Wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Nganti ana wong nyembah watu mergo darani itu Lata, itu Uzza, itu makhluk terhormat. Ana wit gedhe jare iki bae, terus ana wong liwat muni amit, Mbah, putumu ape liwat. Coba iku mbok arani tukulan klungsu. Paham ya? Wit iki cilik kok dhisik wis gedhe. Wah iki enak iki nggo bakar boto. Sakral gak? Gak sakral. Tapi mbok basakno iki bae akhirnya sakral. Podo Lata Uzza itu dipacai koyok pangeran akhirnya disebut pangeran. Podo Yesus itu nganti darani pangeran, mengikut sakral. No. Mulai cara Quran anggo jelek gampang. Coba eling sisi ini Yesus itu mangan, Isa itu mangan, yo ngising. Nah, terus rapati pangeran. Jadi kalau ono misalnya, alhamdulillah dah Gus kalau ini didolani pangeran. Kita lesu tak suka nih mangan terus sehat. Kita lemas biamba ini terus. Baru kayak mangan itu sehat. Kowe wani basa. Makanya Quran ketika mengkritik Isa bin Maryam kana yakulanit toam. Kok mbok arani pangeran piye mung kira-kira mbok suguhi sambel iku ya doyan. Cara ning Jogja itu kok ana gudangan ya dintekno. Ah terus piye? Nah,
dengan status yang semestinya dia manusia yang makan dan minum dan mati, maka enggak akan dituhankan. Tapi karena penamaannya dia manusia sakral, dia rohani, dia hayula, dia titisan, dia jilmaan dari Roh Kudus, wah sakral. Salah nama ini yang menjadikan orang salah memberi. Sama kowe fanatik milih si A, bupati harus ini, gubernur harus ini, karena kamu mensifati orang itu solusi bangsa, pemersatu, dewa penyelamat. Wah, akhirnya nak gak milih iku koyo salah. Tapi jajal ke nyifati di sekolah itu matematika untuk papat, terus tahu ramu enggak, ya tahu pilihan kelas gak jadi. Tapi saya ingin nyalakan gubernur, gak apa-apa boleh dijajal, kan gak pati fanatik dengan status yang sesuai namanya, bahwa dia manusia bisa benar, bisa enggak. Kalau kamu punya idola itu pemersatu, solusi bangsa, gak ada yang bisa dilihat kecuali dia, wah akhirnya kan kayak sakral, bangun nabi tapi gue sifati seperti itu. Kemudian yang gerono kesalahan itu dimulai salah memberi nama. Kalau uang wedi bojo mesti gara-gara nyingkat garwa si gare nyawa, weh tinggal bojo ya kuwinu jajal bojo barani konco anyar sebiasa lah konco anyar kadang lunga kadang ketemu ben bojomu nganggep kuwi ora penting, kuwi nganggep bojo ora penting, suwe kelon-kelon bariku tukaran bariku damai meneh. Lu nabi ku lucu, ngadep bojo ku enteng. Pernah ada sahabat itu dimarahi bojone terus matur, ya Rasulullah kula niku tukaran terus mek bojomu. Kula ngeten-ngeten-ngeten. Nabi guyu tok. Nabi jenengan harus komentar, saya harus bagaimana? Saya dawuh nabi lucu. Aku kok komentar mek bojomu elek, jebule bengi kowe kelon meneh terus dia anak meneh. Suatu saat wong iku dia anak meneh bertukaran, nabi guyu. Lah iya kok aku wis ngelek-ngelek. Bareng kowe rukun mbek bojomu, aku mbok critakno bojomu, aku tau ngelek-ngelek bojomu, kowe wis rukun meneh. Lah aku ora melok. Melok-melok. Malah masyhur hadis iku. Lah malane kiai ya akeh nyuwun sewu, kiai sing rapati pinter nggih kathah. Wong ana wong tukaran mbek bojone lapor kiyaine, wonten bojomu ku judes. Wong wedok sing ora ora hak suami, suatu saat rukun. Rukun kelon meneh terus kiyaine dirasani, dek kiai ku cangkem melek. Kowe tau dikomentari. Menanong ini kurang usah. Mungkin nanong lapor rumah nawai. Wes lapor pun, yes mulai. Terus, lo ya, gak ada solusi. Semua ini kurang solusi ini, wes mulai lagi. Kurang kue to, aku yang alami. Semua ini to coba mulai. Masyur ini gue ditare-tare. Ono uang, apa lapor si Dina Umar? Umar kereng-kereng uang. Tentang bojone ngamuan. Barang pas lapor si Dina Umar, wes presiden, wes Amirul Mukminin. Bojone njubur dari pintu, sampun ya Amirul Mukminin. Lho sampun piye urung matur? Sampun. Sampe to. Lah iya kok padha apa sampun terus. Maksud tem piye? Jebule jenengan nggih ngalami. Oh, cah war lho. Oh, nek aku padha wae dong. Ya sudah seperti itu. Paham ya? Dadi eling-eling apa wa alama adamal asma. Dadi angger ana wong. Lah coba orang kok ndak kiblat Amerika gimana? Darane negara super power. Kok darane presiden Amerika manusia terkuat di dunia. Ya mesti kowe wedi to. Coba kowe nak darani presiden Amerika nak ramangan yo mati. Engko tuwa yo mati. Nak sumpek yo sumpek. Ya biasa saja, artinya dia manusia yang punya banyak sisi kelemahan seperti kita. Tapi kita akan salah bahasane itu orang yang luar biasa super power. Memangnya dia bisa menahan nyawanya, waya mati nggih. Mati. Amerika waya ono badai ya ono badai meskipun teknologinya kayak gitu. Ya sama seperti kita. Ada masalah, ya bisa senyum, ya bisa nangis, ya sama. Kan terus biasa melihat. Tapi kita ini sering keliru, membuat nama we keliru. Ya bisa marah terus, akhirnya rapati percaya berpengenian, tapi percaya dengan nama yang kita bikin sendiri. Ya mau wet gede terus, pantasnya ada gerdu, orang rono wedi, mereka ada gerdu. Sebelah ada orang nekat, manggon kono, ya santai ada orang bebi. Kalau di tonggo senani turu teng kadel iya ora piye-piye tak takoki. Lah kira wedi turu kadel enak Gus gak ono sing ganggu bar. Kupen dile bantah. Lha ora tau ono setan. Nggih bolak-balik Gus karo weden ya. Tau tak liling ya. Weden iku dililing. Wedene sing wedi. Weden iku dikudang. Hantu lu dikudang. Medeni dekne diparani dililing. Sik aku ndelok raimu. Artinya gini, nganti kowe wedi-weden mergo nyifati dekne weden. Coba kamu lebih ganas ketimbang dia, mungkin dia yang bilang kamu itu yang weden kan gitu.
Jadi bolak balik itu salah. Nah. Lho kula niku rada kendel, riyen kula nggih jereh. Kula mulai kendel gara-gara didhawuhi bapak. Kula iki eling belum kaleng Pak Bapak. Hak kena diwedeni jin. Ya oleh wedi manusa wedi ku ya oleh. Tapi ki sing syukur mbek pangeran kuwi didudono pangeran ana makhluk ning liyane kuwe. Jadi ben kuwe ora ana makhluk ora manusa kok ya ana jin. Semenjak iku kula rada ilmiah. Rada ilmiah artine kapan-kapan ana roh jin berarti ana ilmu baru di mana penghuni bumi itu ndak saya tok. Aku jeling terus dewe Bapak. Iku ya sono bedane. Dadi memang ilmu itu luar biasa. Dikulo iki nate berkali-kali sawangane ono weden lawang kulo tak buka raine piye to ben adil. Riyen yo wedi tenan. Jumlah Mustofa yo ora roh. Jadi sebetulnya weden pun bisa disikapi tadi. Umpama wong iku darani weden iku makhluknya Allah yang ingin kenalan dengan kita. Jajal misalnya ono pocong marani omahmu totok, pocong. Terus kowe salaman. Piye kak, kaget tapi bocor. Semenik, lo nak kenalan rai ini buka aja mun. Wah, mesti kecewa semua deh dari macam. Karena ada sesuai rencana mesti dari. Iya tar. Assalamualaikum lane. Wa alama adamal asma. Lamulane fisik itu penting. Sama tak cerita nih. Wong diarani kolbun. Kolbun artinya mola. Male, jadi mergo wong kadang seneng kadang gedeng, mbek bojo kadang seneng kadang gedeng kok kalbun ati iku molak. Coba sesuatu kabeh iku namanya didesain pangeran mesti sesuai nak maknanya sebelum dirubah, sebelum apa? Dirubah oleh kita. Masyhur Said Husain ketika dekati Karbala. Itu tanya, ini mana? Terus mbek pengawali disebut ini Karbala. Sejawi Said Husain hada karobun wa balaun, karobun itu susah, balaun itu bencana delalah beliau kabundut tengguti Karbala. Jadi Allah itu mendesain sudah seperti itu. Paham ya, Allah itu mendesain sudah seperti itu. Mekah itu disebut Mekah, Madinah disebut Madinah, mereka jadi kota Islam. Madinah itu Rasulullah disebut Madinah. Mekah itu riyen jenenge Bakkah Mekah, mana ada taqta'u anakul jababiroh, satu kota yang tidak menerima orang-orang angkuh. Dunia kabeh tahu dijajah perang apa saja kecuali Mekah. Negara enggak pernah dijajah di dunia itu Mekah. Ya semono kersane pangeran. Mergo maknane dibak kata Bakkah maknane taqta'u anakul jababiroh, orang yang angkuh-angkuh akan tunduk di depan kota napa? Iku pangeran. Di pangeran nggih nama iku wis dipikir. Nah sehingga ya sudah seperti ini, yang kita alami seperti ini. Nah kemudian manusia yang salah memberi nama. Watu dipuja-puja terus ini wingit. Ini ono ditunggoni bae. Isa darani jelmaan Tuhan. Hayula, ini logos. Jadi dulu di Athena itu ada teori filsafat Tuhan itu logos. Mulanya semua pemikiran disebut log, metodologi, antropologi, semua log. Wong filsafat nak darani Tuhan tu logos, logos itu roh sing gentayangan sing dadi ana ilham manusia berpikir. Jadi dhisik logos. Lah logos itu butuh zat, butuh tempat. Lah zat itu jenenge Isa. Akhire cara wong Islam mboten diwale. Allah itu zat. Allah ini napa? Lah mulane anggere sampeyan ngaji tauhid pertama diwarai Allah itu zat sing wajibil wujud. Mergo kenapa kok Allah dikatakan zat? Mergo Allah di sifat kuwasa. Jenenge sifat mesti nemplek. Lah saiki ana sifat kok tampon zat gentayangan sik terus piye? Ampun terus. Jadi tragedi nganti saniki. Mulane nganti ana tragedi. Nah, coba kalau mereka berpikir benar Allah iku zat sing wajibil wujud. Jadi mulane aja geman nggih, kula suwun salah nama iku aja geman. Lah kowe misale ana cah wedok wayu seneng terus aku ora iso urip tanpa dhekne. Lho kok mensifati itu kan berlebihan. Lha opo ke nyifati cah wedok sing mbok senengi saya ndak bisa hidup tanpa dia. Mana ada status yang sebenarnya dalam hidup bahwa hidupmu itu bergantung dia. Coba kalau kamu pikir, aku zaman ora kenal dhekne ya wis urip. Tapi aku nak ora mbek dhekne ora iso bahagia. Sebelum kenal dia aku bolak-balik guyu ning pasar. Ya guyu-guyu ning warung kopi dhisik bahkan ning kamar dhewean guyu-guyu bolak-balik misalnya. Nah, ketika kamu menstatuskan berlebihan, saya tidak bahagia tanpa dia, kamu berburu dia. Itu didorong oleh kamu sendiri apa karena dia? Kamu sendiri, kamu salah membuat penama
Ayo mulane anggere ana kesalahan iku jelokane Quran in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abau. Sebuah kesalahan pasti dimulai dari salah memberi nama. Paham ya? Niki penting kula aturno ben bentro. Ya saiki mau tak takoki, ya iku mau. Jadi umpama ke dadi hakim iku pakai teori apa? Jadi aku kalau suwon gitu, boleh aku jogeman ngomong bujumu kita pegat karena itu sorry. Kalau sorry eksplisit niat apapun nggak diterima. Tapi kalau kata itu ambigu atau bias itu tolak tidaknya menunggu niatnya yang melakukan. Karena kalau tak kok, kang kue kenal telepon nih boh, dan boh terus hati telepon gus. Wah semalah kenapa? Tapi mulai tak tangisi sakit. Wong ora kiai ya beda di kiai ya mendiamu ibu juli. Akhirnya lah, ya segini ya kang, gak usah pegat, minong kau itu kudrajat, kono mangkel untuk kue mergoki rakus, is opai kayak iha ngamuk, ya gus, siap, ya semua kau kayak kondo bujumu, jawi gus ba, kue kayak iha ngamuk, ngamuk menusau ya no batas ya kang, kok ya kesel lah.